السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسرطة بحث القرآن Pada malam ini kita teruskan lagi ada sedikit uh, melihat tulisan-tulisan yaitu cerita tentang Syekh Marwan ya. Jadi ini Syekh Marwan ini yang bisa kita kenali masih yang tanda kuning-kuning. Uh, begitulah sebagai gambaran yang Ustaz sampaikan yang baru bisa kita kenal. Nah, kalau macam ini, Marwanu Sheikhuna, sampai di situ aja. Kalau di sini yang bisa dikenal, nah ini saja, alaihi, tapi tidak dalam kalimat, hanya huruf jar masuk ke kata ganti, alaihi, tunggal. Nah, misalnya macam ini, qabla, tapi di belakangnya tidak kata benda berbentuk jumlah. Uh, macam ini fi hayati. Nah, ini saja fi huruf jar hayati him ya kepunyaan banyak nanti dipelajari. Kemudian uh, minal isi. Apa namanya ini minal isi? Jar mad nah, Ini misalnya ini fi uz matin. Apa namanya ini? Jar mad Nah, jar mad juga. Nah, kalau ini auladu. Ah ini ya. Auladuhu ini saja. Auladu dengan hu. Apa itu kepunyaan ya? Diterangkan menerangkan. Misalnya ah, ini berbentuk kalimat. Hazihi. Ya pola satu. Usmatun ya. Usmah ya. Isma atau husmah ya. Seikat artinya itu. Haza husmah ya husmah. Husbatu minal khatab ya. Seikat kayu ini enggak. Ah, ini baru minal isi seikat dari Isi ini artinya berbentuk tongkat, ya. Tadi kan satu-satu, jadi kesimpulan cerita Marwan ini, kalau lidinya kayunya satu-satu uh, mudah dipatahkan, tapi kalau kayunya yang dikumpul uh, dipatahkan tidak bisa. Uh, begitulah, kalian, wahai anakku, kata Marwan kepada anak-anaknya, uh, ini kasraha kepunyaan nih, kalau seperti ini. Uh, bagaimana caranya membedakan nanti? Uh, caranya seperti ini, coba di sini, kan?" walaupun kita belum belajar kan yastati'una una ah, tapi ini nggak mungkin uh, apa ini kata kerja walaupun ada kata kerja seperti ini ini marida ah, kalau ini tidak mungkin dibuat kasara karena ini kan fi'il mudari ah, kalau fi'il mudari berarti ada fa'ilnya hum di sini ah, kalau ini jadi apa lagi apa? Ah, berarti ini berbentuk kata benda ini kasra gitu ataupun kasru kasri ini karena kasra menjadi objek atau maful dari yastatun. Ya pokoknya kalau bahasa Arab ini diperhatikan dia di menentukan barisnya saja sudah cerdas gitu ya. Jadi kasra. Coba ini lagi nah, sama ini. Nah, kalau dibikin kasara enggak mungkin. Jadi tetap kasrah. ah ini kalau ini apalagi ah ini apa keterangan namanya kalau seperti ini antara uh, husmah dengan isi apa Husma. itu huh? maful ilai uh, maful bagaimana ini memang maful kedua-duanya tapi kan belum belajar maful kalau ini kan kata kerja ini fail coba ini mereka yang dua ini ha ini kan dua ini kata benda keduanya. ya mudaf gitu ya mudaf dan mudafun ilai nah, jadi seikat ini adalah seikat tongkat nah, ini uh, ini Ustadz bukan bertanya apa fungsi ribat tapi yang ditanya yang keduanya ini apa namanya diterangkan menerangkan sama sebenarnya ini kan diterangkan ini menerangkan pakai uh, kata benda kalau ini yang menerangkannya kata ganti Ah, sama ini lagi min. Ah, coba apa ini ya. min auladihi. Hinya itu dikasih merah lagi. Jadi ya. berbeda-beda. Min apa ya, namanya ya, huruf jar ya, ya. yang dijarkan min sampai mana? Aula, auladi. Ya auladihi antara auladi dengan hi apa namanya? Kepunyaan, Kepunyaan juga ya. Nah, ini ini mudah ini. Bisuhulatin. Nah, ini apa namanya? Bisuhulatin. Huruf jar biar ini dengan suhulah mudah ini maksudnya itu jadi dipergilirkan mempergilirkanlah Syekh Marwan tadi seikat ikatan uh, lidi tadi uh, terus nggak bisa uh, tapi wafaka membuka Marwan ikatannya kemudian memberikan dia masing-masing satu daripada anak-anaknya uh, mudah melepaskannya dengan mudah tapi kalau diikat uh, nggak bisa. Sebenarnya nih orang tulisan Arab ya, bukan Buaya yang buat tulisan yang jadi Arab tuh maka dulu sebenarnya Arab itu bersatu, Aljazair, Kuwait, uh, orang itu bersatu dulu dulu, tapi sekarang sudah uh, porak poranda. Itu makanya bukunya ini sudah lapuk juga. Dulu itu diajarkan itu, ya luas Arab itu sebenarnya. Hmm. Sekarang enggak lagi, sudah napsi napsi hebat juga setan. <laughs> setan juga yang mau mempermainkan ya. Nah, terus di sini oh ila auladi ya, bagaimana itu? Ila huruf jar yang dijarkan sampai auladi. Nah, hi sama tuh. Antum, antum kan sudah belajar apa nama antum ini? Ayo, masih ingat antum? Ya, kata ganti ah. bentuk banyak. Ya, kalau tunggalnya apa antum, tunggal? Anta. Anta. Kalau dua? Uh. apa? Antum. Antuma. Kalau Ant banyak? Antum. antum. Ah, ya. Cuma gaya begini belum belajar kita antum ya abnai. Ah, paling abnai. Abnai ini ya ini kepunyaan saya. Abna anak-anak putra-putra. Abna kan bentuk banyak bin. Nah, kalau perempuan kan binti. Kalau laki-laki, Ibnu atau Bin. Jadi kalau banyaknya, Abna. Nah, ini lagi, Ittahaktum. Walaupun kita belajar fiil ti madinya tiga. Nah ini sudah uh, empat ini. Hmm. jadi tapi, tapi yang jelas sama seperti sajaktum. Nah, Ini juga Tafaraktum. Jadi di sini uh, dikatakan oleh Marwan, antum ya abnai kamu sekalian wahai putra putraku katanya mislu ah, mislu pokok kalimat tuh, mislu hazil asi seumpama ini tongkat seikat tongkat ini Aku ya u izat tahatum kuat apabila kamu bersatu doafa eh, ya doafun izat tafaratum lemah Apabila kamu bercerai berai, nah, inilah yang terjadi. Siapa sebenarnya yang mem mempercerai beraikan orang? Iblis dan setan. Bermacam cara dibuatnya. Mungkin lewat materi, mungkin lewat kedudukan, mungkin lewat macam-macam lah. Pokoknya menggodanya itu kalau nggak dari muka belakang kiri kanan, yang tidak bisa digoda dari mana? Dari atas dan dari bawah. Ada nggak dalam Al-Quran bahwa setan menggoda dari atas? Nggak ada. Uh, ada nggak dari bawah? Nggak ada. Uh, itu makanya dipahami kalau begitu dari atas adalah paham tinggi kepada Tuhan, kepada Allah. Uh, bawah adalah hati rendah, sujud. Nah, uh, gitu ya. Nah, sekarang inilah kira-kira oh, eh, inilah bahasan yang sudah kita bahas. Jadi yang kuning-kuning ini sebagian bisa kita kenal, bayangkan Quran ya, Quran yang sudah diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad, kemudian bahasanya bermacam-macam. Makanya kita harus menggunakan. Sekarang ini lagi, Da'if 14 untuk kepunyaan sudah dapat kita pelajari kan sudah dapat kita pelajari yang yang 14 misalnya huwa huma coba huwa huma hum terus hia huma unna anta antuma ya antuma antum anti antuma antuna terus anak nahnu. Nah. terus kalau sudah dipelajari, karena fiil madi 14 juga. Nah, itu makanya sudah dipelajari juga fiil madi. Seperti ha, eh, apa sajada, sajada, sajadu, sajadat, sajadatas, sajad, na, sajat sajatuma, sajatum, sajati, sajatuma, sajatunna, sajatunna, sajatu, sajatna. Gitu. Bentuk kata benda banyak pun juga sudah dipelajari. Ah, ini agak rumit kemarin. Kata benda banyak itu berapa macam banyak yang kamu ketahui banyak? Hah? Berapa jumlah? berapa yang dikatakan banyak? Pertama banyak? Ini dari tiga. Ya, tiga itu sudah banyak. Enggak, banyak apa namanya? banyak muzakar, banyak taksir. Iya, banyak muzakar, banyak muanas, oh, banyak. Iya, taksir. Nah, kemudian bagaimana kita kenal kalau banyak muzakar? Korun. Oh, ah? ada di belakangnya apa? Wow. Wow dengan tanwin. Wow sama nun. Wow, nun. Nah, bagaimana kalau Oh, untuk dua. Dua. kata benda dua alif sama nun belum belajar ustad eh, belum belajar sudah belajar kemana jadi kalau kata benda itu untuk duanya alif sama nun misalnya masjid masjidani muslim muslimani kalau banyak ah, tergantung banyaknya banyak laki-laki ah, maka dikasih wa sama nun Misalnya Muslim, Muslimah, ini Kalau banyak uh, perempuan, apa tandanya kemarin? Hah? Misalnya Muslimatun. Kalau berdua, Muslimatani. Oh iya. Ya, kalau banyak Muslimatun. Panjang sedikit, Muslimatun ya kan sudah lewat itu mana kemarin itu di sebelum apa ini ah ah ini ha. muhandis muhandis satu itu ah. udah lewat jadi kalau bahasa arab ini terus 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 ya memang bisa kelas naik tapi tinggal ah. Ah, terus apalagi nah jadi kalau begitu nah sekarang Contoh kata ganti kepunyaan dengan syarat, tapi itu ya ada syaratnya. Contoh kata ganti untuk kepunyaan dulu kan masih tunggal-tunggal, nah, lima dengan syarat yang terkait di ekor kata benda saja. Jadi, kalau dia nanti terkait di ekor kata benda, berarti dia kepunyaan. Bukan kata kerja sebagai berikut, sama sebenarnya. Kalau dulu yang kita pelajari, kan masih ini: Hu, ha, ipad, apa ini?" nda ha, how, 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 Sekarang, karena sudah kata kerja 14, kemudian kata benda pun sudah dibentuk banyak banyak pun sudah banyak laki-laki banyak perempuan banyak taksir kalau banyak taksir berubah tidak beraturan ada pula yang berakal tidak berakal akan sudah kenyang itu ah, maka kata ganti kepunyaan pun begitu sebenarnya mudah saja tapi ini terkait dengan ekor kata benda ya eh dengan dikaitkan di ekor kata benda hu kuma hum ha uma hunna K, kuma, kum. Kalau ini apa? Ki. ki. Kuma, kuna. Ya, ki, kuma, kuna. Kalau ini ya, na. Nah, sekarang Ustadz buat di sini. Coba berlatih besar-besar. Ya, besar-besar. Nah, coba kita buatkan dulu kita buat di sini di depannya ini oh ini kan kata ganti kepunyaan. Nah, sekiranya kata ganti kepunyaan ini ya. Kita buat pos oh, empat nggak mau dia. Ah kita kita buat misalnya di di sinilah ya. Oper dia ke muka dulu. Ah misalnya yang kita masukkan huruf jar misalnya seperti ini. Nah, coba dimasukkan huruf jar ke ke sini ke ke hua. Apa? Hah? Kala dimasukkan ke hua atau kesini, ke sini, Apa bacaannya? Alaha. Ah, ke sini. Alaihi. Ah, coba kalau masukkan ke huma. Alaihuma. alaihi ah, ma. Jangan alaihuma ya. Alaihima. Coba kalau dimasukkan kehum. Alaihim ya alaihim. Masih ingat membaca patiha? Coba. Ihdina siratal mustaqim. Terus apa? Siratal ladzina an amta alaihim. Nah, terus di bawahnya lagi. Ghairil mal dubi alaihim. Nah, coba kalau dimasukkan kepada ha. Apa? Alayha ya alaiha masukkan kepada huma perempuan alaihuma ah jangan alaihuma, alaihuma. bertukar alaihima Coba masukkan ke Huna. alaihinna alaihinna Coba dimasukkan ke anta atau ka alaika kalau masukkan kepada kuma alaikuma ya alaikuma. Masukkan kepada kum. Alaikum. Alaikum. Ke kepada anti. Alaiki. Alaiki. Kepada kuma. Alaikumah. Alaikuma. Kepada kuna? Alaikuna. Alaikuna. Kepada ya. Alaiya. Alaiya. Kepada na. Alaina. Ah, alaina. Ah, gitu dia. Jadi ini itu masuk huruf jar. Tapi untuk kepunyaan misalnya, misalnya di sini ya, kita buat kepunyaan misalnya, kita membuat Rabbun. Nah ini dia, Rabbun, Tuhan. Nah coba, kalau dimasukkan misalnya Rabbun itu kepada H, nah, apa bagaimana bacanya? Tuhannya, nyapu perempuan. Bukan Tuhan yang perempuan. Ha? Rob, Rob iya Rob buha. Coba masukkan ke empat belasnya. Rob buhu, kalau yang di atas, kalau sini. Rob buhu, Rob buhuma. Ah, Rob hum. Rob buhum. kalau sini. Rob buha, Rob Rob Ah, kalau ini. Rob buka, Rob Rob Ya, kalau sini. Rob buki, Rob Rob Ah, kalau ini? Rabi. Ah, ini? Rabbuna. Rabbuna. Ah, itu caranya. Jadi berarti sudah pelajari kita. Ah, itu makanya kalau di di sini ya, misalnya ini ya. Kita membuat ah, coba berarti sudah sudah bisa kita paham. Misalnya kalau di sini. Ah, coba lihat tulisannya. Ya. Ah. Kurang besar ya masih 20. Buat besar supaya besar. Ah, ini. Oh, 36. Coba lihat. Ah. Ah. Nah. Itu karena pokok kalimat maka dikasih dia alif lam. Nah. nah. Lihat. Nah. Coba dikasih baris ya. Ah, coba. Ini apa bacaannya kalau begitu? Assalamu, assalama, assalami. Assalamu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jadi assalamu, jadi apa fungsi dari assalamu? Fungsi kata ini. Menjabatannya, fungsinya dalam kalimat pokok kalimat. Ah, pokok kalimat. Sudah memenuhikah syarat pokok kalimat ini? Sudah. Pertama baris depan. Yang kedua pakai al. Nah, itu salam. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutannya sebutan? Coba. Assalamualaikum. Ah, alaikum. Ah, nah, baru diuraikan lagi. Alaikum terdiri apa itu? Ala dengan kum. Ala dengan kum. Ya, ala huruf apa? Jar. Huruf jar. Ha. Lalu kum, damir. Damir. Ah Damir nih. Ah Itu makanya ini pola seperti ini, pola enam. Ha. Coba rasakan dengan uh, tata bahasa ya. Assalamu. Assalamu itu pas loh seperti kita berbahasa nggak perlu diterjemahkan lagi assalamu alaikum ah, alaikum jadi sebenarnya kumnya ini kan banyak sebenarnya ini banyak kamu laki-laki tapi karena ini sunnah sudah dibiasakan rasul begitu walaupun satu orang laki-laki satu orang perempuan satu orang eh dua orang laki-laki dua orang atau bercampur-campur tetap juga Assalamualaikum. Ha, gitu ya, tidak ada yang ditukar kecuali kalau diubah ke gaya bahasa Arab ya, assalamualaikum kalau laki-laki. Kalau perempuan, assalamualaikum. itu maka sebagian orang kalau ziarah ke kuburan Rasulullah itu begitu dibacanya, assalamualaikum ya Rasulullah. Ha, ya. Hmm. Itu berbahasa Arab dia sebenarnya. Hmm coba kalau yang perempuan coba perhatikan lagi oh coba kalau yang perempuan kan tetap juga assalamu assalam assalamu As alaikum kalau keperempuan sama juga tapi kalau sendiri sendiri assalamu alai alaika Ah, kalau assalamu adik ah, misalnya di, diganti lagi misalnya assalamu alaiha ah alaiha assalamu alaiha ah. kalau dibuat lagi assalamu alaina ah, itu di dalam salat tuh assalamu alaina alaina ah ya, ya assalamualaikum Assalamu alayna. Assalamu alayha. Assalamu alayna. Ha, bisa juga Assalamu ala Rasulillah. Ha, jadi bisa juga dibuat Assalamu ala, ala Rasulillah. Ha, jadi Assalamu ala ha, seperti ini. Terus rasu. Ya, Rasuli. Ha, kenapa ditulis Rasuli tidak rasulah. Ha. Karena alai Karena ada ala ya, ala. Ya, ala. Ha. karena ada ala. Ha. terus ditambah lagi nih a. Ha. Ala Rasulillah. Hi. Kenapa hi pula? Ha. Bagaimana? karena rasuli. Ya, kenapa rasuli? Karena, karena jar Allahi. Kenapa Allahi? Karena rasuli menerangkan. Ya, menerangkan Menerangkan. Ini namanya disandarkan ke sini. Nah, jadi menerangkan ini. Jadi kalau ini kan jadi pokok kalimat semua. Nah, ini jadi pokok kalimat. Jadi ibaratnya ini pokok kalimat di sini. Nah, ini pun pokok kalimatnya di sini nah, semuanya. Nah, jadi Assalamualaikum. Assalamualaika. assalamu alaika, assalamu nah, Kalau dalam tahiyat kan itu assalamu wa ala ibadillahi salihin. Nah, kalau yang yang pakai yang di bacaan tahiyat, bacaan sholat. Cuma itu yang Ustaz, sering Ustaz katakan. Waktu membaca salat tuh mengerti enggak menurut bahasa? Ustaz yakin sekali itu. Yang umumnya orang turut-turutan kira-kira artinya itu. Padahal kalau dibaca itu ya. Assalamu alayna. Terus pakai wa. Ala. Assalamu alayna. Wa ala. ibadi ya Wa ala ibadi ya waala ibadi ibadi ah ibadi ah kenapa dibaca waala ibadi kenapa ibadi dibaca ah ah ini yang ceritanya kalau sudah oh apa makanya Ustadz mengatakan, yang paling sulit di dunia ini adalah belajar. Hmm. Belajar ini paling payah kalau bekerja, kalau capek bisa berhenti. Kalau belajar, payah oh. karena memerlukan pemikiran yang serius. Nah, kenapa ibadah dibaca ini tidak ibadah? Ya, karena ada Allah. Karena Allah, ya, karena ada Allah juga nah, terus kalau di Fatihah kan Assalamu alayna wa ala Kenapa dibaca ibadillahi ini lagi? Karena ibadi menerangkan ibadi. Ah, ya itu. Jadi waktu salat tuh tanang-tanang mesti kita lambat membacanya. At-tahiyatul mubarakatus Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala -salihin. Oh. Ustaz terasa itu mulai dari takbir sampai salam pada umumnya yang menonjol adalah perasaan-perasaan saja kira-kira begitulah mantra yang saya baca. Jadi itu makanya tidak kunjung menancap ke dalam jiwa karena ikrarnya itu berkira-kira terus itu makanya bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran, ya, mungkin ada rahasianya mesti belajar dari kecil, tidak bisa meniru-niru saja, ya. Kalau darurat, oke okay lah, hmm, tapi ini kan sudah berketurunan, hmm, ya, keturunan-keturunan terus, ya. Jadi, inilah tanggung jawab bagi orang alim-alim, bagi orang yang mengerti untuk mengajari anak cucu, sehingga. Mereka mengerti bahasa, susunan bahasa Arab bukan membaca saja lagi, ya, tapi mengerti susunannya. Inilah pelajaran kita untuk pertemuan ini. Berarti, kesimpulannya, pelajaran kita ini, eh, insyaallah, selanjutnya adalah hmm, hanya LKS lagi, ya, LKS nanti menerka betul atau salah ya betul atau salah BS, BS juga berarti kesimpulan pelajaran kita adalah kita sudah belajar pertama yang pokok bahasanya adalah pola tujuh ini sebutannya adalah kata nah ini dia sebutannya adalah kata kerja ya sebutannya kata kerja seperti ini yang kuning kuning ini Kemudian pokok kalimatnya bisa kata benda satu, bisa kata benda dua, bisa kata benda banyak. Kata benda banyak pun bisa jamak taksir, bisa jamak musakar, bisa jamak manas. Kemudian setelah itu cara membuat kata benda dua, kemudian kata benda banyak. Kemudian kata ganti sudah belajar juga sebanyak 14. belas. Kemudian kepunyaan juga ya untuk kata ganti sudah dipelajari sebanyak 14 dan sudah dicobakan melihat satu bacaan kisah Marwan ya tapi alhamdulillah ada yang bisa kenal ada yang belum inilah pelajaran kita sampai di sini kita tutup dengan berdoa. Allahumma fakihna din wa hikmah wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.